dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah amanah yang insya Allah akan terasa ringan bila kita kerjakan dan kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan ke depan. Momen-momen seperti hari ini adalah momen penguatan tekad, momen penguatan komitmen untuk kerja bersama ke depan, momen untuk mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada masyarakat pendukung, kepada publik luas, mari bergabung, mari bergerak bersama, mari menjemput perubahan untuk perbaikan Indonesia ke depan.